السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، terima kasih kepada Ustaz Izri selaku pengurusi yang dihormati dan dimuliakan penasihat dua, dan juga sahabat saya Ustaz Rashid Idris. Terima kasih banyak kerana sudi menjadi pembentang pada hari ini. Dan hadirin hadirat mukminin dan mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita dapat bersama pada petang ini. Dan saya sebagai yang diamanahkan sebagai presiden IQ Malaysia, rasa seronoklah bila kita tengok IQS dapat buat kursus solat ni. Dan saya beritahu kepada IQ Selangor, insya-Allah kursus solat ni dia akan dapat sambutan walaupun kita buat berkali-kali. Kalau kita nak buat setahun sekali pun, insya-Allah akan ada orang yang datang. Kerana solat ni merupakan perkara yang melibatkan semua mukallaf yang namanya Muslim. Semua orang kena solat. Oleh kerana tu, soalan berkaitan dengan solat ni tak pernah habis. Dan kadang-kadang ada juga soalan yang orang tanya kita, yang kadang-kadang kita terpaksa semak balik. Kerana soalan-soalan yang berkaitan dengan solat ni, setiap orang berbeza pengalaman dia, kan? Jadi sebab itu kalau ada soalan-soalan yang tak dapat dijawab dalam kursus ni, kita akan jawab kemudianlah, insya-Allah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim meriwayatkan ataupun menyebut sebuah hadis daripada Allah Azza wa Jal. Hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala hamidani 'abdi. Wa idza qala al-'abd ar-rahman ar-rahim, qala Allah taala أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي، أو قال فوض إلي عبدي. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، أو كما قال الله عز وجل فيما روى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. حدثني maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis ini, Allah Ta'ala kata, qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfain, aku membahagikan salat di antara diriku, di antara zatku dan juga hamba-ku kepada dua bahagian. Allah menyebut dalam hadis ni, aku bahagikan salat, tetapi sebenarnya bukan salat, tetapi sebenarnya Fatihah. Disebutkan dalam hadis ini salat majaz, majaz mursal, alaqatuhu kulliyah. Disebutkan salat kerana kepentingan Fatihah. Kerana dalam hadis yang lain Nabi sebut, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat yang sahih tanpa membaca Fatihatul Kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam solat ini, Allah mengisyaratkan di dalam solat ni benda yang paling utama adalah Fatihah. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis yang lain, al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah.
Sedangkan haji itu ada ihramnya, ada tawafnya, ada sa'inya, ada melontarnya. Kan? Ada bercukur dan memotong rambut. Tetapi bukan Nabi nak nafikan yang lain, tetapi Nabi nak kata antara unsur yang terpenting di dalam haji adalah Arafah. Seperti mana unsur yang paling penting di dalam salat ini adalah Fatihah. Kenapa Fatihah ini dianggap sebagai perkara yang sangat penting sehingga dipanggil sebagai Ummul Kitab, ibu segala kitab? Kerana di dalam Fatihah ini terangkum semua perkara yang ada di dalam Al-Quran. Kuncinya dalam Fatihah. Kenapa Fatihah? Kerana dalam Fatihah ada pujian kepada Allah. Kerana dalam Fatihah merupakan pengakuan seorang hamba kepada Tuhannya. Kerana di dalam Fatihah merupakan doa seorang hamba kepada Tuhannya. Dan juga di dalam Fatihah kita minta kepada Allah supaya jauhkan kita daripada jalan-jalan orang yang beragama tetapi sesat. Maka sebab itu orang yang membaca Fatihah, dia akan dapat rasa sesungguhnya Fatihah ini betul-betul mukjizat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, yang mana kalam Allah tidak sama dengan mana-mana kalam makhluk yang lain. Sebab tu kita tengok dalam Fatihah ni sebagai contoh, ia merupakan kata-kata yang seimbang, balance, seimbang, sangat seimbang. Kerana apa? Dalam Fatihah kita ada berapa ayat? 7 ayat. Khilaf di kalangan para ulama, sebahagian ulama masukkan bismillah sebagai ayat yang pertama, sebahagian ulama pecahkan ayat siratal ladzina an'amta alaihim satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin satu ayat yang berbeza. Baik, kita tengok Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Dua ayat ni puji Allah. Maliki yaumiddin, i'tiraf seorang hamba bahawasanya Allah akan memiliki hari pembalasan. Ihdinas siratal mustaqim merupakan doa seorang hamba kepada Tuhan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kita minta supaya Allah berikan kita jalan yang lurus, bukan jalan orang yang sesat, bukan jalan orang yang dimurkai. So kita tengok dalam ayat Fatihah ada perkara yang dipanggil sebagai ilmu. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin, ni tiga ayat ni ilmu. Tiga ayat ni berkaitan dengan ilmu. Seorang hamba mesti mencari ilmu supaya dapat memahami maksud Allah itu Tuhan sekalian alam. Seorang hamba mesti mencari ilmu supaya dapat menghayati maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seorang hamba mesti menuntut ilmu dalam akidah supaya dapat beriman dengan ayat Maliki Yaumiddin. Tetapi ilmu di dalam Islam ini bukan semata-mata ilmu. Kerana kalau ilmu saja akan menyelamatkan insan, iblis sudah selamat kerana iblis juga berilmu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Nabi tak pernah suruh kita untuk berhadapan dengan iblis. Tetapi Nabi minta kita untuk kita minta perlindungan daripada Allah, minta perlindungan dengan Allah daripada iblis. Kita tak disuruh lawan iblis, kita disuruh minta perlindungan dari iblis. Kenapa? Kerana iblis ni bijak. Dia ada ilmu. Tetapi ilmu tidak membawa dia untuk taat dan patuh kepada arahan Allah. Sebab tu kita minta perlindungan. Jangan berdepan. Kerana kalau kamu berdepan dengan dia,
dia akan guna pelbagai cara untuk menyesatkan kamu dan menjadikan kamu terkeluar daripada landasan yang benar. Maka sebab itu kita kata a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku minta perlindungan dengan Allah daripada iblis, daripada syaitan yang dirjam. Maka dalam ayat Fatihah ni ada ilmu, tetapi ilmu semata tak menyelamatkan insan. Ilmu semata tidak menyelamatkan insan. Maka sebab itu kita minta daripada Allah itu doa. Wahai Tuhan, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dengan beramal, setelah beramal baru minta kepada Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Bukan jalan orang yang engkau murka. Maka dalam surah ni ada sebut satu golongan, kami tak mau jalan orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai? Orang yang mengetahui ilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya. Orang yang mempunyai ilmu tetapi orang yang tidak amanah dengan ilmunya. Kebanyakan mufassir mentafsirkan golongan yang dimurkai ini adalah golongan Yahudi. Kenapa Yahudi? Yahudi ini Allah Ta'ala berikan mereka kitab dan mereka selewengkan kitab, tidak beramal dengan ajaran kitab setelah berilmu tentang kitab, dan mereka selewengkan mengikut kepentingan hawa nafsu mereka. Maka kita kata pada Allah, kita minta, ya Allah, kami mahu ilmu, kami akan beramal dengan ilmu, dan tolonglah bimbing kami supaya ilmu kami selari dengan amal kami. Bukan juga jalan orang yang sesat. Siapa golongan sesat? Kebanyakan mufassirin mentafsirkan golongan Nasara. Kenapa Nasara sesat? Kerana mereka perlu agama. Mereka rasa mereka beragama, tetapi agama mereka tidak didasari dengan ilmu yang benar. Mereka hanya ada semangat beragama, tetapi agama itu tidak didasari dengan wahyu yang tepat, sehingga mereka menyeleweng daripada agama yang benar. Maka kita minta kepada Allah ilmu dan amal jalan seiring, setelah itu datangnya doa. Kerana kalau ilmu tanpa amal, kita akan jadi seperti orang yang dimurkai. Manakala amal tanpa ilmu, kita akan jadi seperti golongan yang sesat. Ini yang disebut oleh Sufyan al-Sawri. Dia kata, orang yang ingin kepada agama ni, dia akan sesat dengan salah satu daripada dua. Orang yang beragama ni, nak pada agama ni, dia akan sesat sama ada salah satu daripada dua. Sama ada dia melampau dalam agama, ataupun dia jahil tentang agama. Orang nak pada agama, dia akan sesat juga. Bila mana satu dia melampau, satu lagi dia sesat, dia jahil. Yang buat maksiat apa semua, dia pun tak mau agama. Yang ni yang mau agama. Sebab tu jangan ingat bila kita mau pada agama kita akan selamat. Syaitan akan gunakan cara. Orang yang nak pada agama pun boleh sesat. Orang yang nak kepada agama pun boleh dimurkai. Maka sebab itu kalau kita memahami Fatihah dengan betul, kita akan jadi manusia yang seimbang. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam hadis ni, Allah Taala kata, aku bahagikan Fatihah kepada dua bahagian. Ada untuk Allah, ada untuk hamba. Dan aku akan bagi apa yang hamba aku minta. Ini yang Nabi sebut dalam hadis, ju'ilat li qurrata aini fi salah. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, dijadikan oleh Allah untuk aku ni penyejuk mata aku dalam solat. Dalam hadis di awal hadis tu Nabi sebut, hubbibali min dunyakum an-nisa wat-tib wa ju'ilat li qurrata aini fi salah. Aku dijadikan cinta kepada wanita dan juga wangi-wangian.
Tetapi penyejuk mataku Allah Ta'ala jadikan di dalam salat. Ada beza. Bila Nabi kata aku dijadikan oleh Allah mencintai wanita, kan? Nabi nak bagi tahu kepada orang yang beragama, Nabi nak bagi isyarat. Bukan semestinya bila kamu nak pada agama, kamu kena tinggalkan perempuan. Boleh kahwin dalam Islam ni, tak ada istilah kerahiban. Dan bukan bermaksud bila kamu nak pada agama, maksudnya pakaian kamu kena lusuh, kotor dan berbau busuk. Boleh pakai pakaian yang wangi bagi orang lelaki dan orang perempuan kalau dalam rumah. Kalau kat luar janganlah. Kerana wangian wanita ini merupakan perhiasan dunia yang Allah Ta'ala halalkan kepada mukmin dengan disiplinnya. Tetapi Nabi berikan satu benda yang lebih penting daripada itu. Lebih daripada apa, lebih daripada sekadar dicintai. Nabi kata Allah menjadikan untuk aku penyejuk mataku di dalam salat. Lebih tinggi. Kerana penyejuk mata ni cinta tahap tinggi. Kan? Ada je orang bercinta tapi mata tak sejuk pun. Ada tak? Ada. Cuma tak mengaku je sebab dia bawa bini sekali kat sini. Kadang-kadang mata tak sejuk pun tengok perangai. Oh, teruknya perangai. Tapi aku sayang lah kat dia, kan? Isteri pun tengok suami. Aduh, dia ni perangai. Tak tolong langsung di rumah. Tapi sayang kat dia. Tengok anak. Sayang kat anak. Sebab tu kita doa kepada Allah, kan? Dalam doa yang warid. Dia kata apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan, rezekikan kami daripada isteri kami dan juga anak-anak kami penyejuk mata. Kita tak minta Allah Ta'ala supaya kita cinta pada isteri dan anak, kerana benda tu obvious. Kebanyakan orang cinta pada isteri, cinta pada anak. Benda tu tak perlu minta pun. Tapi minta supaya isteri dan anak menjadi penyejuk mata, kerana benda tu level yang tinggi. Cinta dan menyejukkan mata bila tengok. Ramai orang ada isteri dan cinta pada isteri dah, kan? Tapi berapa ramai yang bila tengok isteri bahagia? Nabi kata di antara perempuan yang baik itu, isteri yang baik itu bila tengok gembira. Bila kita tengok gembira, bila kita suruh dia taat, bila kita tak ada dia jaga maruah kita, kan? Jadi kalau tengok pun kita balik malam-malam tengok, ish, dia kata tak ada beza dengan mak lampir. Atau isteri kena ubah penampilan lah. Kalau tengok bukan gembira, tengok takut. Tak macam tengok cerita Sunda Bolong, kan? Kena ubah. Laki pun sama jugalah. Kena bagi kemah. Tengok apa, so isteri tengok suami dah macam Freddy Nightmare je, kan? Kena ubah. Jadi Nabi kata dijadikan salat itu penyejuk mata untuk aku. Kenapa penyejuk mata? Kerana dalam salat ni, bagi orang yang memahami maksud Fatihah pun cukup lah. Besar makna Fatihah. Bila kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Iktiraf kita kepada Allah, Allah memiliki segalanya. Apa yang ada dalam dunia yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, semua Allah Ta'ala punya. Kita puji Allah. Puji Allah atas nikmat yang Allah bagi pada kita, sama ada yang kita sedar ataupun yang kita tak sedar. Kadang-kadang kita banyak puji Allah atas nikmat yang kita sedar, tapi berapa banyak nikmat yang kita tak sedar, kita lupa nak puji Allah. Maka 17 kali sehari wajib kita puji Allah dalam salat, dalam Fatihah. Nikmat yang kita sedar banyak lah. Dapat bonus, menang PRK. Kalah kan? Oh, koma orang PH lah, kan? Ha.
Saya ingat parti lain. Tapi banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi yang kita tak sedar. Kita kena puji Allah. Jadi dalam salat, bila kata qurrata a'yun, qurrata aini, penyejuk mata, kita puji Allah atas nikmat yang kadang-kadang kita tak sedar pun. Itu nikmat. Apa nikmat yang kita tak sedar biasanya? Kadang-kadang kita tak sedar pun nikmat. Agak-agak lah. Dia kata, dah tak sedar, ustaz tanya buat apa? Memang tak sedar lah. Nikmat sehat. Nikmat ada waktu lapang. Kan? Ini yang disebut dalam hadis. Nabi kata, ni'matan maghbunun fiha kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang mana manusia yang lain tertipu. Selalu tertipu, sehat dan masa lapang. Kadang-kadang kita rasa Allah Ta'ala tak bagi nikmat banyak kat kita. Sebab apa? Sebab kita tak gaya. Biasa tu nikmat yang disedari lah. Pasal apa aku tak gaya kan? Tapi jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang nikmat kaya Allah Ta'ala bagi, tapi Allah Ta'ala ambil nikmat lain. Saya ada seorang kawan, jutawan, duit banyak, kebun banyak, tapi tak boleh makan banyak benda gaut. Tuhan bagi nikmat kaya kat dia, tapi Tuhan ambil nikmat yang lain. Orang miskin, Allah Ta'ala tak bagi nikmat kaya kat dia, tapi Allah Ta'ala bagi nikmat makan sedap kat dia. Dia makan telur goreng ikan masin pun sedap. Nikmat yang tidak disedari kena syukur. Saya selalu buat contoh. Saya kata, Allah Ta'ala bagi saya ni kerja pensyarah universiti. Pensyarah universiti ni kerja dia tak susah sangat, tapi kerja dia stres. Kerja ada kebebasan lah. Dia tak adalah pukul 8 kena masuk pejabat, pukul 5 keluar dah. Kami boleh masuk pukul 10, tapi 8 jam lepas tu keluar. Boleh masuk pukul 2 petang, 8 jam lepas tu keluar. Fleksibel. Syok lah kerja fleksibel ni kan. Kita boleh masuk pukul berapa kita suka. Kerja tak berat. Kerja apa? Tulis artikel jurnal, buat research, baca thesis orang. Bila student tulis thesis, baca. Bila student lain tulis, kita jadi penilai, komen. Lepas tu mengajar 9 jam seminggu, bukan sehari, seminggu 9 jam mengajar minimum. Kadang-kadang pergi 12 jam seminggu. Jadi kadang-kadang macam semester lepas, saya mengajar 9 jam, maksudnya 1 hari 3 jam, 3 hari mengajar, 2 hari lagi relax lah, menulis lah. Bukanlah main Facebook kan. Main Facebook tu sikit-sikit lah. Maksudnya menulis artikel, baca kitab, prepare untuk kuliah. Kan tu sebahagian sumbangan pada community. Masuklah markah KPI juga pensyarah universiti. Dia kerja saya tak susah, tapi stres. Bila stres? Bila waktu-waktu macam ni kena tulis jurnal, kena tulis lebih pada satu. Sebab seorang pensyarah kena publish satu paper setahun, paling kurang. Jadi bila nak publish satu paper, kena hantar 4 atau 5. Kerana kadang-kadang kita hantar 5, lekat satu. Kerana jurnal yang nak publish paper kita, bukan kita punya. Kita tak boleh arah, ikut suka dia nak pilih. Dan kita kena tulis paper yang tak pernah orang lain tulis. Jadi stres. Bila stres mula, klaim umur pun naik. Tidur pun tak lena kan. Nampak macam syok kerja pensyarah kan. Orang duk panggil dekat fakulti pun orang duk hormat kita, doktor, sebagai orang ada ilmu, konon lah. Tapi kerja stres. Ada benda yang Allah Ta'ala tarik nikmat, terutama di awal-awal tahun ni. Pertama nak cerita KPI tahun lepas, nak isi balik maklumat apa benda aku buat tahun lepas, cari balik surat-surat. Sebab tu bila orang panggil saya ceramah, saya kata saya nak surat. Sebab nanti orang ingat kita tak buat kerja. Allah Ta'ala bagi satu nikmat, kerja senang.
kerja tak berat, tak perlu pecah peluh, kadang-kadang tak berpeluh pun satu hari tu. Duduk dalam aircon je. Kan? Tapi Allah Taala tarik ketenangan apa ni pada sebahagian waktu dan keadaan. Cuba tengok orang yang kerja dia cleaner dekat fakulti tu. Saya tengok makcik-makcik yang cleaner, yang jadi cleaner dekat, yang jadi pembersih dekat dekat fakulti yang bangunan yang saya duduk tu. Saya tengok setiap kali saya jumpa dia, dia senyum aja. Saya bagi salam kat makcik tu pun dia senyum aja. Sepanjang tahun senyum. Sebab apa? KPI dia tak susah. Sapu sampah. Tidur dia lebih lena daripada tidur saya. Saya nak tidur, saya kata, "Lah, tak siap lagi paper ni. Ada 3 research lagi saya tak baca. Bulan 2 ni nak kena hantar. 200 muka surat, 300 muka surat, 200 muka surat. Saya pening nak baca mana." Bukan baca saja tau. Baca dan kena kritik. Thesis kan? Pening. Kan? Tapi orang miskin, Allah Ta'ala, bukan orang miskin, orang yang rendah pangkat pada kita, tidurnya lena. KPI dia lebih senang. Yang penting bangunan bersih. Setiap waktu buat benda yang sama. Tak payah fikir nak buat tulis paper baru ke apa. Allah Ta'ala itu adil dalam memberikan rezeki. Maka pujilah Allah. Saya duduk di sini jadi pensyarah. Ada nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Saya baca kitab, saya baca riset orang, dan saya dibayar gaji. Ada orang baca kitab tak dibayar gaji. Nikmat yang kita tak sedar. Puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji Allah atas nikmat iman dan Islam. Puji Allah atas nikmat yang Allah gerakkan jiwa kita nak pergi salat. Uish, itu nikmat besar bila Allah Ta'ala tak gerakkan hati kita nak buat dosa. Nikmat besar. Sebab tu puji Allah. Kerana orang munafik kalau dia orang nak pergi salat, qamu kusala, kan, mereka bangkit salat dalam keadaan bermalas-malasan, kan. Tapi kita, Allah Ta'ala gerakkan hati untuk pergi salat, terikat jiwa dengan salat. Eh, dah masuk waktu zuhur dah ni, pergi salat, kan. Ada orang Allah Ta'ala gerakkan jiwanya nak buat maksiat je. Hari ni apa maksiat aku nak buat? Kita tak. Alhamdulillah, nikmat yang kita tak sedar Allah Ta'ala beri. Puji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuhan yang Ar-Rahman dan Tuhan yang Ar-Rahim. Rahman, Allah Maha Pengasih kepada semua makhluk, tidak kira yang kafir atau yang mukmin. Ar-Rahim, Tuhan yang pengasih bagi orang-orang mukmin. Jadi bila kita puji Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bagi orang yang buat dosa, orang yang buat dosa, kan, dalam hadis disebut bila satu orang nak taubat pergi sunat, sunat untuk dia salat sunat, kan, dalam salat sunat tu ada Fatihah, dia kena lalu ayat ni, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bila dia berdosa, dia taubat kepada Allah, dia baca ayat ni, terdetik dalam jiwa dia, Allah ni Ar-Rahman dan Allah Ar-Rahim, Allah akan ampun dosaku, dan aku yakin setelah aku bertaubat dengan taubat yang nasuha. Maka ayat Ar-Rahman dan Ar-Rahim membuka pintu raja, membuka pintu pengharapan kepada Allah Azza wa Jalla apabila seorang hamba membacanya. Dan bila kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan jawab. Tuhan kata, hamidani abdi, hambaku memuji diriku. Dan bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, terdetik dalam jiwa kita kata, Allah maha pemurah, yang menerima taubat hamba tanpa perlu kita tebus apa pun. Taubat ni mudah sangat. Dalam syariat Muhammad, Allah Ta'ala sediakan jalan taubat untuk semua jenis dosa antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Besar pintu taubat ni dan tidak tertutup sehingga matahari naik pada barat. Jadi hamba yang baca ayat ni sepatutnya timbul keinsafan dalam diri dia. Itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan besarnya rahmat Allah Ta'ala ni bila mana Allah janjikan bagi setiap pahala yang dilakukan oleh insan, gandaan pahalanya paling tidak 10. Paling kurang 10.
Tapi kalau dosa Allah Ta'ala tak bagi ganda. Satu dosa satu. Kalau pahala ni paling kurang ganda 10, boleh pergi 700, boleh pergi lebih lagi. Ha? Maka sebab tu kita kata, "Ui, besarnya rahmat Allah. Besar rahmat Allah." Maka sebab itu orang yang pergi salat ni, dia akan rasa salat penenang jiwanya. Sebab tu Nabi kata penyejuk mata, Maliki yaumiddin. Bila kita baca Ar-Rahman Rahim, Tuhan kata Majadani abdi, hambaku, Athna alaya abdi, hambaku memuji diriku. Wa idha qala al-abd, Nabi Allah Ta'ala kata bila seorang hamba membaca dalam Fatihah, Maliki yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Allah Ta'ala jawab, Majadani abdi, hambaku mengagungkan diriku. Dalam riwayat yang lain, Fawwada ilayya abdi, hambaku menyerahkan segalanya kepadaku. Apa maksud menyerahkan segalanya ataupun mengagungkan aku? Maksudnya, orang yang bila masuk dalam salat, sebelum salat dia berhadapan dengan dunia, kita tak boleh menafikan diri yang kita ni hidup dalam dunia. Kita akan berinteraksi dengan orang. Ada kalanya kita dizalimi oleh orang dan ada kalanya kita menzalimi orang. Betul? Jadi bila kita masuk dalam solat, kita baca ayat Maliki Yaumiddin, kita dengar imam baca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Kalau kita buat zalim ke orang, ayat ni sepatutnya menggetarkan jiwa kita. Kerana kalau aku buat zalim ke orang, mungkin tak ada orang ambil tindakan pada aku sebab aku bos dekat tempat tu. Tapi kamu kena ingat, ada satu hari nanti kamu akan dihadapkan di hadapan Tuhan yang paling berkuasa, yang tidak ada manusia ataupun makhluk lain yang berkongsi kuasa dengan dia, yang mengetahui segala-galanya kezaliman yang kamu buat pada orang lain. Maka kalau orang yang menzalimi orang lain, lalu ayat ni, dia akan rasa khauf, dia akan rasa takut. Suami yang zalim pada isterinya, bos yang zalim kepada anak buahnya, pemimpin politik yang zalim pada rakyatnya, bila baca ayat ni, dia akan takut dengan azab Allah Azza wa Jal. Bagi orang yang dizalimi, ini bagi orang yang menzalimi ni, patutnya takut bila baca ayat ni. Bagi orang yang dizalimi, bila baca ayat Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, dia bila baca ayat ni, dia dizalimi oleh orang dan dia tak boleh nak balas. Kerana dia ada agama, kerana agama ajar dia bukan balas kezaliman dengan makian atau cercaan, dan tak ada ruang lain untuk dia bela kezaliman yang berlaku atas diri dia. Dia kata, tak apa, aku ada hari di hadapan Allah yang mana aku akan mengadu di hadapan Allah. Ayat ni bagi orang yang dizalimi membuka pintu harapan. Buka pintu harapan kepada hamba supaya tidak putus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jal. Sejauh mana pun kita dizalimi, bacalah Quran, bacalah Fatihah dalam salat dan hayatilah maknanya. Kerana kita akan dapati dalam Fatihah itu ada segala makna yang boleh memujuk jiwa hamba yang dizalimi. Kadang-kadang kita disalahfahami dan kita difitnah. Kita tak ada duit banyak pun nak pergi saman orang fitnah kita. Dan bukan senang nak saman fitnah orang ni. Tapi orang fitnah kita. Saya tak pernah kata pun orang yang ucap apa ilahi lastulil firdausi ahla ni sebagai syirik dan kafir. Saya tak pernah kata. Tapi ada orang kata saya kafir dengan Imam Syafi'i sebab itu. Kita bila baca kita sakit hati. Tak apa, pergi solat. Pergi solat. Kerana dalam solat itu ada penyejuk mata.
sebenarnya kita buat seminar solat ni, bab hukum hakam ni disiplin lah, tapi yang lebih tingginya setelah kita tahu disiplin solat, kita memahami maqasid solat. Ni maqasid solat. Solat menjadikan hamba itu buka pintu takut dan buka pintu harap dan buka pintu syukur kepada Allah Azza wa Jal, dan buka pintu doa. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Tuhan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sorry, bila sampai kat tu, iktiraf seorang hamba, kita iktiraf ini perjanjian antara hamba dengan Tuhan. Apa dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkaulah Tuhan yang kami sembah, engkaulah Tuhan yang kami minta tolong. Ni perakuan hamba. Di tengah-tengah Al-Quran, Tuhan kata hadza baini wa baina abdi, anilah perantara antara aku dengan hamba aku. Tuhan yang kita sembah. Ini yang disebut, saya sebut mula-mula tadi. Itu ilmu yang awal, kemudian mesti ada amal. Yang mana amal, sembah Allah dan minta tolong pada Allah. Lepas tu baru datang doa. Ihdinas siratal mustaqim. Doa seorang hamba kepada Tuhan. Pengharapannya, wahai Tuhan, engkaulah berkuasa untuk memberikan jalan yang lurus kepada aku. Maka sebab itu seorang hamba bila dia masuk dalam salat, dia tahu dia sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, yang apabila dia membaca Al-Fatihah, Tuhan menjawab bagi setiap ayat yang dia baca dalam Fatihah. Tuhan jawab. Sebab itu kata Ibn Qayyim, seeloknya seseorang yang membaca Fatihah, bila dia berhenti di hujung ayat, dia kena rasa dalam diri dia Allah menjawab ayat yang dia baca. Syekh Waliyullah Ad-Dihlawi mengatakan bahawasanya ini hadis yang merupakan praktikal kepada hadis ihsan yang disebut dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Jibril kata apa? Jibril tanya Nabi tentang ihsan. Nabi kata ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan, apabila kamu merasai Allah sedang melihat kamu. Jika tidak, kamu kena rasa Allah. Sorry. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Jika tidak, kamu kena rasa Allah melihat kamu. Ni praktikalnya, ihsan. Bila kita baca, kita kena yakin Allah menjawab. Kita yakin Allah menjawab segala munajat kita. Maka inilah maqasid yang tertinggi, ataupun kita kata objektif yang tertinggi daripada pensyariatan membaca Fatihah di dalam salat. Sebab tu lepas ni mudah-mudahan Fatihah kita, Fatihah yang memberikan khusyuk, Fatihah yang membuka pintu harap kepada Allah, Fatihah yang membuka pintu takut kepada azab Allah, Fatihah yang memberikan ataupun yang membuka pintu syukur kepada Allah atas nikmat yang kita sedar dan tidak sedar. Mudah-mudahan salat kita bukan hanya salat zahir, tetapi salat juga salat batin. Salat batin maksudnya salat yang mana bukan hanya zahir saja salat, batin juga turut salat dan memahami maksud Fatihah dengan sebenar-benar faham. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, salat kita akan menjadi khusyuk insya-Allah sekadar yang mampu. Jadi cukuplah sekadar itu dulu. Nampak pun macam dah penat sangat dah tu kan, daripada pagi kan. Tiba-tiba dia kata oh, bila pula Rozaimi ni nak stop kan. Dia tak apa datang petang kan. Okey, kalau ada soalan, komentar, kritikan, saya alu-alukan. Berapa minit? 15 minit? Tak? Ya. Yeah. Okay, ustaz dengan ustaz yang sama ustaz tu bercerita. Oh, ini tak ada kaitan dengan solat.
Masih berjalan. Saman tu masih berjalan. InsyaAllah 28 hari bulan Februari ni, kalau tak ada halangan, ada lagi satu proceeding. Maksudnya kami kena pergi mahkamah, dan lawyer dia akan